避けられなければ耐えるしかない。分身の術。さあどれが本物だ。どんなことで私を止められない。Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya. Nah, di video kali ini saya akan rekomendasikan tempat top up Mobile Legends termurah. Nah, sebelum masuk ke pembahasan videonya, boleh dong kalian menekan tombol like, comment, dan subscribe. Terus aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terupdate seputar Mobile Legends dari saya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan videonya. Nah oke teman-teman, yang pertama kalian itu harus klik link yang ada di deskripsi video ini. Kalau sudah kalian klik link yang ada di deskripsi, kalian itu bakal diarahkan ke Chrome atau browser yang lain yang ada di handphone kalian. Nah yang pertama kalian di sini itu wajib mengisi email, terus password dan kode referral itu gak perlu ya teman-teman. Oke, nah di sini saya akan kasih contoh. Nah di sini kita pilih aja emailnya, terus di sini kalian tinggal tuliskan sandi yang kalian pengen ya. Nah untuk kode referral itu nggak perlu diisi ya teman-teman. Nah di sini kalian verifikasi nomor handphone kalian yang masih aktif ya teman-teman. Atau kalian juga bisa memverifikasinya lewat itu nomor kalian atau email kalian ya teman-teman. Di sini kalian tinggal verifikasi nomor. Nah, kalau kalian sudah memverifikasi nomor atau email kalian, kalian bisa langsung membeli Diamond Mobile Legends di itemku. Nah, caranya itu kalian pilih belanja cepat. Nah, di sini untuk pilihan banyak sekali ya, teman-teman. Ada Diamond dari Free Fire, Higdomino, Mobile Legends. Nah, di sini saya akan kasih contoh untuk Mobile Legends. Nah, terus di sini kalian pilih nominal atau pilih produk. Di sini kalian pilih nominal diamondnya mau yang berapa ya teman-teman. Di sini juga banyak pilihannya dan termurah. Oke, di sini saya akan kasih contoh untuk diamond yang ini aja ya teman-teman, yang 250 diamond dan harganya juga cukup murah banget ya teman-teman, cuma 65.000. Kita sudah dapat 257 diamond. Oke, di sini kita klik beli. Jangan lupa kalian di sini tuliskan nickname ML kalian, terus user ID dan server ML kalian. Oke, di sini kita klik beli. Nah, terus kalian untuk pembayarannya kalian bisa pilih untuk pembayaran. Di sini banyak sekali ya teman-teman untuk pembayarannya. Di sini yang pertama tentunya ada dompetku itu dari itemkunya. Terus di sini juga ada Oppo, Dana, GoPay, ShopeePay, link aja. Terus di sini juga kalian bisa transfer bank. Banknya banyak sekali ya teman-teman. Terus di sini kalian bisa bayarnya di Indomaret, Alfamart. Terus di sini paling worth it menurut saya ya, kalian bisa bayarnya menggunakan pulsa. Pulsa juga pilihan banyak sekali ya teman-teman, ada Telkomsel, XL dan Tri. Nah, di sini kalian tinggal pilih aja untuk pulsanya, terus di sini kalian tinggal pilih pembayaran dan kita langsung bayar ya teman-teman. Nah, dan di sini juga kalian bisa beli itu yang namanya Starlight member. Bisa dilihat untuk Starlight member harganya murah banget ya teman-teman. Di sini untuk Starlight member harganya 99.000 atau 100.000 lah ya teman-teman. Itu menurut saya worth it ya buat kalian. Nah, kalau kalian top up di ML-nya langsung itu harganya 150. Terus di sini juga kalau kalian itu ada event top up diamond, di sini juga ada ya teman-teman, ada yang 20, 100, 250 dan 500 diamond. Jadi tunggu apa lagi kalian itu top up di itemku. Nah, tunggu apa lagi yang mau top up Mobile Legend diamond termurah, kalian bisa top up-nya di itemku. Nah, oke teman-teman semuanya, mungkin segitu untuk pembahasan video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.